soft skill, kemampuan, bakat, atau keterampilan yang dimiliki setiap manusia. Kemampuan ini juga berkaitan dengan kecerdasan emosional, sifat kepribadian, bahasa, kebiasaan pribadi, ramahan, dan optimisme yang mencirikan kemampuan dalam berhubungan dengan orang lain. Kecerdasan emosional dan sosial sangat penting untuk melengkapi hard skill atau kecerdasan intelektual. Soft skill berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk berinteraksi secara efektif dengan rekannya baik di dalam dan di luar tempat kerja. Bisa mengendalikan emosi dalam diri, dapat menerima nasihat orang lain, berpikir positif, juga termasuk dalam kategori soft skill atau kemampuan personal seseorang. Apa manfaat dari program soft skill di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Hamzanur? Mempunyai banyak relasi, mengembangkan otak kanan, membantu mencapai jenjang karir, stabilan dan kesehatan, mengendalikan mood atau perasaan. Mari daftarkan diri pada program pelatihan soft skill ini untuk dapat menjadi orang yang terampil di dunia kerja dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan.